من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ كلماتي لا تامة من كل شيطان وهمة ليس من العلي من الشيطان الرجيم عليهم وإلى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. من خطفة الخطفة فعصب ثياب ساكب أسود من نار ونحاس فلا تنتشران. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. عزيمة لا تنشق بما في ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعت كلمات لا تامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات تامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات لا تامات من شر اعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق بسم الله ما شاء الله لا يشرك الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف شو الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان مني ما فهم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله ما شاء الله لا يشرك الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف شو الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان مني ما فهم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي. Sobat-sobat ini lagi di pantai ya, lagi di pantai, lihat pantainya gimana sambil relax. Alhamdulillah seger. Di pantai berjalan nanti sedikit kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa materi-materi dasar untuk kita menjadikan materi-materi yang sederhana dulu, insya Allah bisa dipahami dan diamalkan, semoga menjadi manfaat, termasuk bacaan-bacaan itu juga menjadi bacaan pelindungan buat kita semua ya, nanti kita sampaikan ntar lagi, jangan lupa simak ya, dengarkan sampai tuntas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua ketemu kembali bersama dengan kita. Sudah lama tak berjumpa dalam acara kita relax santai. Ya, kita sampaikan hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita, buat inspirasi-inspirasi dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita kelihatannya kok gelap gitu ya. Rupanya karena kacamatanya yang terang ini, sampai gelap aja. Ya. Oke sahabat-sahabat semuanya, saya doakan yang dimana antum berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu sukses, berkah barokah. Salam kita adalah salam sukses, rezeki berlimpah, berkah barokah. Salam sukses, rezeki berlimpah, berkah barokah. Salam sukses, rezeki berlimpah, berkah barokah. Barokah. Kenapa demikian? Semua itu tergantung ya ijabah dari Allah. Tapi dimulai daripada khusnudzon, prasangka baik. Kalau kita prasangka baik pada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan apa yang diprasangka. Tapi kalau kita prasangka buruk, maka apa yang kita prasangkan itulah Allah akan mengijabah dalam keadaan buruk juga. Maka oleh karena ana indang dunni abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka keburukan itulah yang dapatnya. Oke, maka kita prasangka baik. Salam sukses, rezeki berlimpah, berkah barokah. Ya, amin, insyaallah. Yang belum subscribe, yang belum like, share, pokok subscribe, klik, mudah-mudahan berkah barokah, banyak rezekinya berlimpah. Itu aja ya.
Alhamdulillah, pada kesempatan tutorial di kali ini akan sampaikan bahwa satu hal yang bermanfaat buat kita adalah bahwa ketika saudara mau melakukan satu kegiatan berdoa, meru'yah, adalah yang pertama sudah menghafalkan, sudah mempersiapkan bacaan-bacaan yang sudah ada, yang sudah di awal-awal tutorial sudah kami sampaikan. Nah, kemudian ketika sudah hafal semua, sudah dipelajari, di mana-mana sudah disiapkan. Nah, sekarang apa minimal bacaan yang harus sudah disiapkan? Minimal adalah ya bagi pemula membaca ya surah Al-Fatihah, minimalnya itu. Nah, Fatihah ini dimulai dengan ta'awud, bismillah terus Fatihah ya. Kemudian kedua, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Yang ketiga, membaca Qul ya ayyuhal kafirun pakai bismillah, atau boleh istilah 4 kul, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Ikhlas. Ya, jangan lupa baca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi 4 kul dengan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surat Al-Ikhlas pakai bismillah. Kemudian Al-Falaq pakai bismillah. An-Nas pakai bismillah. Nah, ini standarisasi ayat Al-Qur'an minimal untuk doa-doa perlindungan dan ruqyah. Jauhlah pakai banyak-banyak ayat ini aja, kalau antum yakin, antum kuat dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah, dan kemudian dengan bacanya yang khusyuk, dengan bacaan tajwidnya yang benar, dengan meminta kepada Allah sepenuhnya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah itu insyaallah akan memberikan keberkahan. Apa yang diajukan minta pada Allah berupa ru'yah atau pengobatan atau membersihkan badan seorang atau membersihkan rumah, maka akan memberikan kekuatan, dijabah oleh Allah. Nah, kemudian ketika sudah itu ya, jangan lupa diawali atau diakhiri dengan bacaan sholawat, atau di tengah-tengah boleh dengan sholawat. Nah, sholawat apa? Sholawat asgil boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat nariyah boleh, sholawat nurjati boleh, sholawat fatih boleh, sholawat al-faros boleh, sholawat. Kemudian ya, berikutnya adalah membaca daripada, nah berikutnya adalah membaca doa yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada seluruh kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melalui dengan kalimat-kalimat yang sempurna, atas kalimat-kalimat yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Nah, ini doa sangat mujarab untuk memberikan perlindungan. Nah, kemudian kedua sebagai penuntasannya adalah dengan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nah, aku meminta kepada Allah bismillahilladzi dengan nama Allah, dengan nama Allah bismillahilladzi la yadurru, tidak ada bahaya,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan asma-asma Allah. Syai'un, atas segala sesuatu. Wala fis sama'i fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul 'alim, baik yang di bumi maupun yang di langit. Maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi dari segala macam mara bahaya dan termasuk melindungi kita. Dan termasuk orang yang kita ru'yah tadi itu akan terhempas, akan terlindungi, akan terusir itu makhluk-makhluk yang ada dalam dirinya insyaallah. Nanti redaksinya saya akan tulis insyaallah di deskripsinya, dan insyaallah bisa memberikan pedoman buat saudara atau semuanya. Bagaimana mulainya nanti akan saya cuplikan insyaallah beberapa poin-poin video yang pernah kita lakukan untuk ya insyaallah mulai tahapan-tahapan yang ada. Nah, memang penting, hal yang sangat penting ketika sudah siap melakukan ru'ya, melakukan doa, maka baik kita diminta untuk datang atau orang-orang tersebut datang ke rumah antum, ke rumah saudara, maka jangan pernah tanyakan kepada mereka, ikhlas, minta keikhlasannya. Ikhlas ya, saya doakan, ikhlas ya, saya ru'ya seperti antum minta, kita baca doa, minta keikhlasan. Kalau dia ikhlas, dia ridho, dan dia plong dalam hatinya, dalam pikirannya mereka, semata-mata kita yang mendoakan, minta kepada Allah, maka akan lebih cepat terbuka daripada ijabahnya kepada Allah. Karena yang mau kita doai, mau kita ru'yah, itu juga ikhlas. Kita juga yang meru'yah ikhlas, pihak-pihak tinggal bendanya saja yang di dalam tubuh atau penyakit yang ada itu, insya Allah tinggal Allah mengijabahnya. Ya, itu lebih cepat. Insya Allah, mudah-mudahan inilah beberapa poin yang kami sampaikan pada tutorial kali ini. Mudah-mudahan insya Allah memberikan manfaat buat antum semuanya. Dan minimal dengan bacaan tadi Fatihah, ayat kursi, 4 kul, kemudian solawat, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma ismi sya'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim, maka insyaallah itu diulang kembali sampai 3 kali, 4 kali, 7 kali, insyaallah sudah selesai. 3 kali insyaallah selesai, atau sekali saja insyaallah sudah. Atau perbagian poin-poin tadi diulang-ulang, ganjil-ganjil begitu. Insyaallah dengan khusyuk pada Allah silakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat buat untuk semuanya dan buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe, share, berikan manfaat kepada orang lainnya. Terus tonton sampai habis daripada materi-materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.